Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat menonton ke channel YouTube saya, Rusli AB. Untuk video kali ini, saya nak kongsikan ride saya bersama dengan geng PEB Utara. Untuk kali ini, kami 3 orang saja. Yang lain tak dapat nak join. Saya dah ajak dah minggu lepas. Sebelum saya balik kampung, saya dah ajak dah dalam grup PEB Utara. Mungkin ramai yang ada high kot. Mungkin dia pekerja kot. Tapi tak ada masalah. Baik, kami teruskan walaupun 3 orang. Buat kata Cikgu Faris, kami tak ramai. Tapi kami ada, dia kata. Kata dia. Hashtag PEB Utara. Kejadian ni berlaku pada Ahad yang lepas, 2010-2022. Baru minggu lepas. Kebetulan masa tu balik kampung, balik Perak. Jadi seminggu sebelum balik tu, saya ada roger Cikgu Faris. Dia on, saya on lah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Faris sebab dia jadi roadmaster ataupun penunjuk jalan untuk ride kali ni. Dan juga kepada Mr. Iwi. Next time kalau ada masa, kita ride lagi no. Sama-sama. Mula-mula saya ingatkan Iwi tu Melayu sebab tak pernah jumpa kan. Rupa-rupanya Cina. Dia Cina Sabah. Dia kata dia Cina Sabah. Ni kali ni first time lah ride dengan dia. Dengan cikgu dah pernah dah ride dulu ni. Okey lah. Untuk ride kali ni tak jauh, lebih kurang 40 km pergi balik. Kami mula dari Pertam menuju ke Pantai Kamlun. Lepas tu patah balik ke parking kereta tadi. Kami ikut jalan belakang lah, lalu ikut jalan kampung. Sebenarnya saya tak tahu pun, saya ikut je Cikgu Faris. Mula-mula lalu jalan kampung, nak pi dekat satu sasik tu. Nak pi ambil gambar kat situ lah. Bila dah sampai situ ambil gambar, lepas tu kami terus lah, terus pergi minum teh. Minum teh dekat Kedah. Right Penang, Kedah Penang. Jauh hu. Sebenarnya kawasan tu sepadan Kedah Penang. Kami nak pergi ambil gambar dekat tu, signboard tu, signboard Kedah tu yang ada mesin padi tu. Lepas pada ambil gambar tu, kami minum sat lah dekat warung sebelah tu. Dia ada warung tau. Lepas tu dah minum, kami tunggu ya di Pantai Kamlon. Nak pi ke sana tu terpaksa cross jalan besar, kena buat U-turn. Dia lepas jambatan mereka tu, ada jambatan sungai tu. Sungai tu yang sepadan Pening Kedah tu. Dah sampai sana, kami pi ambil gambar, minum teh, itu sambung di Pantai Kamlun. Saya bukan orang Penang, jadi saya tak pernah dengar pun Pantai Kamlun tu. Pantai Kamlun tu sebenarnya tak ada apa pun. Dia Pantai Kamlun tu, dia tempat nelayan ataupun pemancing. Kami duduk tak lama, duduk site tu, tembang-tembang. Itu kami balik. Itulah cerita dah. Terima kasih kerana menonton video saya. Jangan lupa support channel saya dengan cara subscribe, like, share, komen. Dan jangan lupa untuk menekan gambar loceng. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye-bye.
Okey, cuba lagi. Okey. Dah. Dah, dah. Sokok. Ha? Sokok petang jalan. Okey.